Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nini, kawan Nini, saudara Nini dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya. Sahabat, kali ini Nini berada di kebun Nini, mau bikin saung karena kemarin HP-nya lobet ya sahabat, tidak bikin video. Sekarang Nini mau nerusin. Yuk. Nah sahabat, kemarin yang Nini bikin saungnya ya, belum selesai, baru segini. Yuk kita sekarang lanjutkan bikin saungnya. Sekarang ini mau ngambil bambu sahabat. Yuk kita cari bambu sahabat. Ini mau hujan, kita berteduh dulu yuk.
mau berteduh dulu. Nah sahabat, sambil menunggu hujan reda ya sahabat, ini mau ngopi dulu sambil ini bakar ubinya, boletnya belum matang sahabat. Mari ngopi sahabat. Dingin-dingin begini cocok banget ngopi sahabat, itu Miss Dog, nyamisnya medok. Nah sahabat, ubi bakarnya sudah matang. Sekarang ini mau makan ubi bakar, yaitu kui. Boleh dia sahabat. Yuk kita duduk di atas sahabat. Nah sahabat, ubi bakarnya alias bakar boletnya ya sahabat sudah matang. Sambil menunggu hujan reda ya sahabat, Nini mau ngopi dulu sama sajian kui bolet, yaitu kui cilembu sahabat. Kalau di Nini namanya bolet ya, dan ini asli banget sahabat. Nini ngambil dari langsung ya dari tanahnya. Nah wangi banget sahabat. Nah sahabat, Nini kan berpetualang di alam liar ya, di alam bebas. Nini selalu bawa pistol. Kalau orang Sunda mah, di namanya itu adalah bedil. Karena apa Nini selalu bawa pistol atau bedil? Nah sahabat, kita ini ya. Mari makan sahabat. Ngopi yaitu Miss Dog. Nyamis, nyamedok. Sahabat ini munisipi ya. Tuh, masih panas sahabat, asli ini. Enak, empuk, cocok banget di suasana di saat hujan sahabat. Asli banget ya kalau ubi itu alias ubi hui ya, boleh kalau di tempat ini itu terkenalnya itu ubi cilembu sahabat, yaitu ubi boled cilembu, si ubi madu dalamnya kalau dibakar tuh ada madunya sahabat, bukan racun. Mantap. Nah sahabat, hujannya udah reda, Nini mau melanjutkan bikin saunya sahabat.